Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo sebentar tadi melancarkan projek percubaan pertama pasaran Terragraph di Pulau Pinang. Terragraph adalah teknologi tanpa wayar berkelajuan tinggi terbaru yang mampu menyelesaikan masalah kelajuan penghantaran gigabit selain mengurangkan kos operasi. Ia juga mampu menyelesaikan masalah biasa di kawasan bandar iaitu permintaan tinggi untuk jalur lebar berkelajuan tinggi namun capaiannya kurang. Jadi untuk laporan lanjut kita bersama dengan wartawan kami Sharmila Rastam di Pulau Pinang. Baiklah, terima kasih Syuhaida. Saya kini berlintas langsung dari Gate Lebuh Gereja, Georgetown, sempena majlis pelancaran percubaan pertama telegraf di Asia oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia YB Gobind Singh Deo. Dan sebenarnya pelancaran ini baru saja selesai kira-kira pukul 9.45 tadi. Dan seperti yang anda dapat saksikan ketika ini di belakang saya, YB Menteri sendiri sedang menguji kelancaran telegraf ini, di mana ini semua bagi memastikan para pengguna nanti ada mendapat manfaat melalui perkhidmatannya. Dan untuk makluman juga, ini merupakan kerjasama syarikat YTL Communications dengan kerjasama Facebook yang dipanggil Terragraph bagi memastikan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi dapat disediakan dan masih lagi dalam tempoh percubaan. Dan sebenarnya Terragraph ini adalah teknologi wireless yang dibangunkan oleh Facebook bertujuan menyelesaikan masalah bandar yang biasa di mana permintaan untuk jalur lebar berkelajuan tinggi ini tetapi capaiannya yang kurang. Dan ini sangat sesuai di bandaraya Georgetown ini dengan kepadatan penduduknya di sini. Dan teknologi ini menggunakan spektrum yang lebih tinggi V-band dan boleh memberikan jalur lebar yang tinggi di kawasan berkepadatan tinggi. Jadi untuk makluman juga, Menteri Gobind Singh Deo pada sebelah petang nanti turut akan mengadakan perjumpaan bersama ketua-ketua jabatan menerusi Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini. Jadi setakat ini dahulu laporan saya langsung dari Gate Lebuh Gereja Georgetown. Kembali bersama Syuhaida di Studio 3 Angkasa Puri. Silakan.